Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama supercar.id. Sebelum kita memulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng. Keluhan bunyi bagian depan saat melewati jalan bergelombang, kita perlu melakukan pengecekan pada arem bagian depan. Dan kita temukan adanya kerusakan pada bagian bushing arem. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu lakukan penggantian bushing arem tersebut. Untuk logo Spirit of Ecstasy tidak berfungsi, kita akan bongkar dan melihat mekanisme di dalamnya. Kita menemukan ada bagian yang patah pada cover bawah logo tersebut dan kita akan perbaiki. Setelah kita perbaiki, hasilnya kembali normal. Dan hasil akhir, keluhan bunyi sudah teratasi dan logo sudah normal kembali. Untuk biayanya, bushing arem kanan Rp4.500.000, bushing arem kiri Rp4.500.000, jasa penggantian bushing arem Rp1.500.000, jasa perbaikan logo Rp500.000, jadi totalnya hanya Rp11.000.000, dan kami akan berikan garansi selama 3 bulan. Jika Anda memiliki masalah seperti ini, silakan menghubungi kami, teknisi kami akan datang ke tempat Anda. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman semua. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami di supercar.id atau bisa menghubungi nomor telepon di sini. Saya Reza, sampai ketemu di video selanjutnya.